بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، دخلنا أمس في مبحث الموصول وينقسم إلى كم عندك يا أبو زيد؟ من حيث المتقر من السنة والمعرفة نعم، من حيث احتكاره إلى الصلة والأعيد ينقسم إلى قسمين، خاصة والمشتركة. طيب، وأما من حيث العموم، نعم، في جنس الموصول ينقسم إلى كم؟ نعم، هذا من حيث احتكاره إلى صلة وعائد ينقسم إلى قسمين، وهو ليس خاصة ومشتركة. وما خاصة ومشتركة؟ نعم، هذا نعم تقسيم موصول، نعم أسماء أو الأسماء الموصولة، موصول اسمي. وما من حيث احتكاره إلى صلة وعائد ينقسم إلى قسمين أيضا، وهما موصول حرفي وموصول اسمي. نعم، طيب، موصول الحرفي نعم ولم يحتاج إلى عائد. وأما طيب اسمي، موصول حرفي لم يحتاج إلى عائد، وأما الاسمي يحتاج إلى صلة وعائد. ثم نعم تقسيم موصول الاسمي، تقسيم موصول الاسمي إلى قسمين، وهما خاصة ومشتركة. طيب، انتهينا أمس من الخاصة. نعم، وهي الذي والتي واللذان واللتان، هذا للمفرد والمثنى. الذي الذي مفرد، اللذان واللتان مثنى. كمدين جمع الأولى للمذكر والذين، ثم للمؤنث ماذا؟ اللائي واللاتي. نعم، كم لغة في اللائي واللاتي؟ دقيقة، ثلاث لغات. نعم، ماذا هم؟ اللائي واللاتي، ثم اللاتي ولك فيهما إثبات الياء وتركها. إذن الثاني أبا اللائي واللاتي، واللات، اللائي واللات. نعم، وثالث لغة الثالثة ماذا؟ بزيادة الواو. نعم، اللواتي واللوائي. نعم، أيها من هذه الأسماء الموصولة نعم التي أعربت؟ الذين، ها، اللذان واللتان. وأما الذين والراجح ماذا؟ محمد مبني. نعم، جاء نعم في أي لغة؟ نعم، أنهم
A'rabu alladzina idza kana nam marfu'an syara alladzuna wa fi halatin nasb wal jar alladzina. Nam fi lughah hudail wa qail. Tayyib. Nadkhul fima ba'da. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wal mushtarika wa huwa al mawdu' li ma'anin muta'addidatin bi lafdin wahid. Fa ya'ti bil mufrad al mudzakkar wal mu'annas. Walitathniyati kullin minhuma wa jam'i. Ini makna musytarikah. Naam. Yaitu yang diletakkan untuk makna yang bermacam-macam dengan satu lafaz saja. Jadi bisa untuk mufrad, bisa mudzakkar mu'annas, bisa untuk tathniyah, dan juga bisa untuk jamak. Kalau tadi yang khasah itu ya mufrad untuk mufrad, mu'annas sendiri, mudzakkar sendiri. Sekarang yang musytarikah, naam, sittatu alfaz, naam, man, wa ma, wa ayun, wa al, wa dhu, wa dha. Fahadihi sittatu tutlaku ala al-mufradi wal-muthanna wal-majmu' al-mudhakari min dhalika kullih wal-mu'annas. Takulu fi man, yujibuni man ja'aka, wa man ja'atka, wa man ja'aka, wa man ja'ataka. Waman ja'uka waman ji'naka. Jadi untuk semua apa? Semua penggunaan mufrad, muthanna, jamak. Juga untuk na'am muthanna, untuk mu'annas maupun mudzakkar. Tayyib. Waman hadha maudu'un lil'alam. Tayyib. Unggur ta'liq fi man wa huwa mandu' lil 'alam wa 'adalna 'an at-ta'bir bil 'aqil lil 'alim. Idan man wa huwa mandu'un lil 'alim lil 'alim wa 'adalna 'an at-ta'bir bil 'aqil li anna man tutraku 'ala Allah. Naam, untuk sesuatu yang berilmu, memiliki ilmu, kebanyakan na'am menggunakan apa? Lil aqil. Cuman nam dikatakan di sini kami berpaling dari mentakbirkan lil aqil. Kenapa? Karena man juga apa digunakan nam untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah ini. Ka qaulihi ta'ala afama yakhluqu kaman la yakhluq. Nam afama yakhluqu kaman la yakhluq. Idzan nam man di sini tidak kita katakan lil aqil tapi lil alim. Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu, bukan disifati dengan akal. Tidak ada dalil yang menunjukkan pensifatan Allah dengan akal, tapi dengan ilmu. Wa man indahu ilmul kitab. Man di sini ya kembalinya kepada Allah. Wa la yusaful bari bil aqli li adami dalil. Naam. Faidatun kan yustamalu man li ghairil alim fi thalathi masail. Ini faedah. Ingat-ingat. Terkadang man digunakan untuk apa? Selain yang na'am berilmu pada tiga permasalahan. Ihdaha an yunazzal manzilatal alim. Na'am diletakkan pada kedudukan alim padahal dia na'am ghairul alim. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Naam. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Syahidnya yang man yang mana? Yang naam digunakan untuk ghairul aqil atau ghairul alim. Di sini ada tiga man. Wa man adallu mimman. Kemudian man la yastajibu lahu. Man yang mana ini yang menjadi syahid? Man yastajibu lahu. Karena kembali ke mana? Hmm.
maksudnya man la yastajibu lahu ini apa? Nah, berarti para berhala-berhala tidak punya akal. Nam id bidu'aihimul asnam nam nazzaluhu manzilatal ulama. Sebab nam dengan karena dengan sebab nam doa-doa mereka kepada berhala-berhala itu, nah mereka apa? Letakkan berhala itu pada kedudukan yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Maka man di sini didatangkan di sini. Padahal asalnya man untuk alim. Berhala-berhala tidak punya ilmu sama sekali, mereka barang mati. Asaniyah an yastami'a ma'al alimi fi ma waqad alaihi man. Taim. Ya dia apa? Bergabung bersama dengan apa? Dengan alim. Dengan hal-hal yang alim yang ada bersama dia. Yang man itu jatuh padanya. Nahu kaman la yakhluq. Afama yakhluqu? Naam, kaman la yakhluq. Naam. Seperti yang tidak menciptakan. Yang tidak menciptakan ini kan mencakup apa? Lishumulihil adamiyin wal malaikah wal asnam. Mencakup ya manusia, malaikat, nah berhala-berhala. Jadi ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Maka ketika digabung, fa'innal jami' la yakhluquna syai'a. Sebab sungguhnya semuanya tidak menciptakan sesuatu pun. Nah, ketika digabung antara yang berakal dan yang tidak, yang berilmu dan yang tidak, maka apa? Menggunakan man. Nahu qawlihi ta'ala alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ini juga. Nah, man di sini kan umum. Baik yang alim maupun ghairul alim. Atsalitsah an yajtami'a ma'ahu fi umumin sabiq fussila bi na'am bimin. Taib. An yastami'a ma'ahu fi umumin sabiq fussila bimin, yaitu bergabung bersama dia apa? Keumuman yang telah lewat. Yang fi na'am pisah dengan min. Kaqaulihi ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'. Tayyib. Fa awqa'a man ala ghairil alim. Na'am. Lama ikhtalata bil alim fi umumi kulli dabbah. Li'annaha lugatus min. Na'am. Li'annaha lugatan. Li'annaha lugatan ismun lima yadubu alal ardi. Jadi ini biar tidak keliru lagi. Li'annaha lugatan karena na'am kulla dabbah. Dabbah itu adalah secara bahasa ismun lima yadubu alal ardi aliman kana aw ghairah. Nah, penamaan untuk semua yang apa? Yang berjalan di permukaan bumi. Ini namanya dabbah. Jadi antum pun kalau dipanggil ya dabbah, jangan marah. Ya. Karena kita semua yadubu alal ardi. Baik, nah berilmu atau tidak. Taib. Maka perhatikan, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma, yani kulla dabbah. Kemudian baru apa? Faminhum may yamshi ala batni. May yamshi ala batni. Jadi ada minhum. Yani di antara apa? Dabbah tersebut ada yang berjalan di atas perutnya. Kedua kakinya, kedua kaki masuk kita-kita ini. Faminhum may yamshi ala arba dan seterusnya. Jadi ketika tergabung bersama dia keumuman yang telah disebutkan di depan kemudian ditafsir. Tayyib. Qala al-Muradi fi syanil alfiyah wa ajaza qutrub wuqu'a man ala man la ya'qil bila syartin wa sadala bima la hujjata fi. Muradi dalam syarah alfiyah mengatakan kutrub membolehkan. Naam.
penggunaan man untuk yang tidak berakal tanpa syarat. Tapi dia berdalil dengan yang tidak ada hujjah padanya, tidak bisa dijadikan landasan. Tanbih qauluhu na'am fusila bimin nam qala saban ay aljarra hadha huwa alaujuh. Nah, ini juga diharokati bimin depan biar tidak keliru, karena di sini ada man ada min. Nam fusila bimin ya saban mengatakan ay aljarra, yaitu min yang menjarkan, hadha huwa alaujuh li'annaha al-mutaqaddimah na'am fi dzikri wal aqrab ila al-ibarah li'annahu law kana al-muradu al-mausulah laqila biha fil idmar li'anna al-kalama fiha na'am fa fi tasrih biman al-mausulah. Jadi dari mereka-mereka yang membaca pun ikhwanifillah, ada yang mengatakan tafsil dengan man, ada yang mengatakan tafsil dengan apa? Fasalnya dengan min. Cuman Somban mengatakan nam fasilnya ya fusila bimin aimin jarah yang mencarkan, dan ini naam lebih apa, lebih kuat. Sebagaimana dalam ayat tadi naam wallahu khalaqakum ladabatin mimma kemudian faminhum faminhum, ini sebagai tafsilnya. Syahidnya, nah, tiga kondisi di mana apa man digunakan lighairil alim ketika ditempatkan pada kedudukan alim, atau apa dia apa bergabung dengan apa hal-hal yang disifati dengan ilm. Kemudian yang ketiga, ketika apa dia masuk dalam keumuman yang disebutkan di depannya. Intinya berarti apa, di ikutkan dengan man ya khanifillah, karena dia sebagai pengikut saja. Tapi kalau berdiri sendiri tidak bisa. Misalnya dia berdiri sendiri ya tidak di na'am datangkan dengan mausul man. Wa taqulu fima liman qala ishtaritu himaran au atanan au himaraini au atanaini au humuran au utunan. Tayyib ajabani mashtaraitahu wa mashtaraitaha wa mashtaraitahuma wa mashtaraitahum wa mashtaraitahunna wa kadzalika taf'alu fil baqi. Ini maksud apa? Mushtarikah. Dalam artian apa? Yang kedua ikhwan fillah, penggunaan ma. Kalau tadi ketika man yujibuni man ja'aka, ini untuk apa? Mufrad mudzakkar ya, tidak. Yujibuni man ja'atka, ini untuk mufrad mufradah mu'annatha. Jadi sama, semuanya menggunakan man, berarti mushtarikah ini. Nah, yang asal penggunaan man untuk alim. Sedangkan ma, nah, wahuwa maudu'un li ghairil alim. Nahu ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi ba' wa qad tusta'malu lil alim fi mawadi. Kebalikannya juga, ma terkadang digunakan untuk yang na'am berilmu pada beberapa tempat. Di sini juga disebutkan tiga tempat. Nah, yang pertama, idza ikhtalata al-'alimu bi ghairi. Tapi waqa sida taghlibu ghairil 'alim li kahratihi. Apabila dia apa? Bergabung atau bercampur dengan, nah, apabila 'alim dan yang ghairul 'alim bercampur. Kemudian diinginkan apa? Na'am taghlibu ghairil alim, yaitu dimenangkannya sisi apa ghairil alim karena banyaknya, karena dia lebih mendominasi, makanya didatangkan dengan ma. Nah, qaulihi ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi, ini na'am benda-benda yang tidak berilmu, yang disifati na'am tidak disifati dengan akal. Ini banyak, lebih banyak daripada yang berakal, yang berilmu. Kemudian yang ketiga, an yulahadha fi ta'biri amran muqtaranan huma dhatul alim
wa ba'du sifatihi ma'an. Yaitu apabila yang diperhatikan dalam ta'bir itu dua hal yang digandengkan, yaitu zat alim itu sendiri dan sebagian sifat-sifatnya secara bersamaan. Nahu akrim masyikta minal ulama'i wal mujahidin. Akrim masyikta, asalnya apa sebenarnya? Akrim masyikta, karena kembalinya kepada ulama dan mujahidin. Mereka disifati dengan ilm, dengan akal gampangnya. Faka'anna katakul akrim minal rijali mangkanat. Nah, mangkana dzatuhu mausufatan bil ilmi aw bil jihad. Fa anta turidu amrayni mujtami'ain, adz-dzat wa wasfan akhar ma'aha, wa la turidu ahadahuma wahda. Tayyib, seakan-akan engkau mengatakan dalam perkataan tadi akrim masyita, ay akrim minar rijali mangkana dzatuhu mausufah. Jadi yang diinginkan zatnya, jasadnya, yang jasadnya itu disifati apa? Dengan ilmu dan jihad atau jihad. Sehingga engkau menginginkan dua perkara secara apa? Keseluruhannya, yaitu zat dan sifat yang lain bersamanya. Wala turidu ahadahuma wahda, engkau tidak menginginkan salah satu dari keduanya saja. Wa minhu qawluhu ta'ala ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Na'am, lima khalaqtu biyadai. Naam. Ini juga apa? Yulahad fit ta'bir amran muqtaranan, yaitu zat dan apa? Sebagian sifat. Yaitu untuk zat-zat yang aku ciptakan. Ya, yang aku ciptakan dengan tanganku. Yaitu yang dimaksud adalah Adam, yang mencakup zat Adam dan apa? Sifatnya. Wa qawluhu fankihu ma taaba lakum minan nisaa. Naam, sama. Al-mubham amruh. Yang ketiga, apabila apa perkaranya mubham. Ka antara na'am min bu'din syabaha. La tarti ahwa insanun am ghaira insanin. Taib. La tadri ahwa insanun am ghairu insanin. Ya, sesuatu yang masih mubham. Ketika apa engkau melihat na'am dari jauh apa? Bayang-bayang hitam, sesuatu apa ya hitam, engkau tidak tahu apakah itu nah manusia atau bukan manusia. Nah, itu manusia atau kuda datang sedang nunggu si Z, enggak ada apa bayang-bayang hitam dari jauh, itu kayaknya si Z, cuman belum pasti, jangan-jangan yang datang nah anjing misalnya atau yang lain. Fataqulu inni nam la atabayyanu ma ara. Inni la atabayyanu ma ara. Maka engkau katakan aku tidak jelas apa yang aku lihat. Tayyib, aula udriku haqiqata ma ara, atau aku tidak mengetahui hakikat apa yang aku lihat. Wa kadzalika law alimta annahu insan walakinnaka la tadri am annak am mudzakkar. Demikian pula seandainya engkau mengatakan itu insan tapi tidak tahu itu muannats atau mudzakkar. Wa minhu qauluhu ta'ala ikhbaran 'an imra'ati Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nah, ini jelas. Naam, contohnya akhwani fillah, perkataan istrinya Imran. Naam, ketika dia hamil kemudian bernadar, aku bernadar untukmu ya Allah, ma fi batni, apa yang ada di perutku. Jelas yang di perut ini ya, jelas ya kan manusia. Nah, bukan batu. Cuma tidak tahu laki-laki atau perempuan, maka datangkan dengan ma, tidak dengan man. Bebat ni muharram fatakabbal minni. Ini boleh saja manifilah. Walaupun asalnya kalau menggunakan man berarti itu menggunakan pada asalnya. Wa jaza Abu Ubaid wa Ibnu Dustuwai wa Ibnu Kharuf wuqu'a ma 'alal 'alim min ghairi syartin. Tayyib. Kalau tadi yang membolehkan man digunakan untuk selain akil, siapa? Yang tanpa syarat? Kutrub. Tapi ini pendapat tidak punya hujjah. Sekarang yang menyatakan apa bolehnya penggunaan ma untuk akil atau alim, itu lebih banyak Abu Ubaid, Ibnu Dustuwain, Ibnu Kharuf,
Naam, wa nasabahu Ibnu Kharif ila sibawai wastadalu bi dhawahiri bi dhawahir ta'awwalaha al-Bukhari wa wafaqahum Ibnu Malik. Tayyib. Dan memang lebih banyak penggunaannya ikhwan fillah. Naam, dalam artian untuk ma digunakan untuk salah, untuk yang alim itu dan penggunaannya lebih banyak. Baik. Adapun berhubungan dengan contoh, ya, mafhum ya kan? Ajabani mashtaraitahu, ketika apa yang diinginkan adalah satu himar dalam contoh depannya. Nah, mashtaraitahu yakni satu himar yang kau beli. Wa mashtaraitaha yakni apa? Atan. Bedanya himar dan atan apa? Ya kan ya? Hah? Himar apa? Atan apa? Muhammad. Apa Zain? Kalau himar, ya keledai jantan. Kalau atan, keledai betina. Ini punya nama. Punya nama sendiri-sendiri. Kayim. Jadi bahasa Arab itu kaya. Tempat kita ya keledai, tinggal ditambahin jantan, betina. Kalau mereka punya nama sendiri. Nah, unta saja namanya banyak, ya tidak. Bahasa yang kaya. Maka tidak didapati bahasa yang taib dipelajari manusia qanifillah melebihi bahasa Arab dari sisi apa? Nah, bagusnya, kemudian taib macam-macamnya, cabang-cabangnya sampai 12 atau 13 cabang dalam lugah. Wa inna ma takunu al. Sekarang kita masuk ke al. Insyaallah kita akhirkan dulu panjang. Taliknya. Taib. Di sini ada talik nomor 1 yang belum dibaca. Untuk contoh ajabani mashtaraitahum. Kembalinya kemana? Yani ke humur. Yani ketika seorang mengatakan ishtara itu humura. Dan ini yang benar, humur. Ya, humur jamak dari apa? Himar. Baik. Kalau nah merah jamaknya apa? Humrun. Nah, humrun. Makanya apa dalam hadis yang benar apa? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin. Naam, karena yang diinginkan adalah unta merah. Kalau humur ya jadinya apa? Himar-himar, enggak nyambung. Nah, ketika kembali ke humur, di sini apa? Dikatakan oleh penulisan ajabani mashtaraitahum. Dikatakan dalam ta'liq al-aula mashtaraitaha. Naam, tidak dengan hum tapi dengan ha. Kenapa? Li'annahu jam'un li ghairil alim. Ila an yakuna nazzalaha manzilatal alim li wasfin qama biha mimma yattasu bihil uqala kal idrak. Kecuali kalau dia didudukkan seperti kedudukan alim, karena suatu sifat yang ada padanya dari sifat-sifat yang apa? Uqala, bersifat dengan yang seperti idrak, pengetahuan, punya paham. Mungkin himar yang sudah terlatih diajari bisa. Cuman asalnya yang lebih utama untuk apa? Yang jamak selain akil dengan apa? Ishtaraitaha. Naam. Ajabani mashtaraitaha. Taib. Di sini ada kurang ya, al-aula mashtaraitaha. Nah. Taib, nah, tapi biasa semua.